DAP, orang-orang India mungkin kecenderungan ada ke arah DAP ataupun PKR, dan kita akan juga melihat orang-orang Melayu walaupun pada sebagian besarnya masih lagi mempertahankan UMNO di Terengganu, tetapi kelihatan di Kelantan itu sudah semakin ramai calon PAS yang menang. Jadi bermakna pada keseluruhannya kita sudah mula melihat trend tentang yang tadi kita namakan sebagai anti-establishment, ya. Jadi segala perutusan atau message yang didatangkan daripada pucuk pimpinan kerajaan itu tidak memberi kesan yang mendalam ke atas pengundi-pengundi, kerana barangkali pucuk pimpinan hanya menggunakan siaran televisyen, siaran radio yang tidak sampai ke telinga pengundi secara langsung. Ini masalah besar barangkali. Dato' melihat kempen kali ini, kempen perang maklumat, bukannya kempen poster, kempen slogan-slogan yang dipaparkan, tapi kempen maklumat itu yang menusuk ke dalam, tapi yang tidak dilihat dengan image yang jelas. Tapi bukan saja perang maklumat, ya. Maklumat itu memang betul, tetapi perang pribadi. Perang pribadi yang disampaikan secara pribadi kepada pengundi, tetapi tidak mengikut, kalau kita lihat, kalau dari abang mungkin orang tak baca pun kabar itu. Tetapi kalau disebut secara pribadi dan mencabar kebenaran fakta-fakta yang disampaikan oleh kerajaan, maka mungkin orang lebih percaya fakta yang sampai dengan mulut di hadapan mereka walaupun salah. Ini bermaksudnya emosi masih menjadi permainan yang utama. Itu memang ya. Memang perhubungan pribadi itu masih memperan penting, bukan hanya dengan barangkali melalui media-media elektronik, media-media masa ataupun media lain. Dan ekoran pribadi itu, ini mungkin kerisnya sentuh tentang sikap pengundi yang cuba dengan eksperimen, cuba-cuba untuk bermain api, sedangkan mereka mungkin melupakan dengan tinggalan ataupun konsistensi pembangunan yang kita ada, cuba untuk masih lagi bereksperimen dengan keputusan yang tidak pasti, dengan kebajikan yang mungkin tidak terjaga. Apa komen anda? Saya merasakan bahawa itu adalah satu tindakan yang salah. Kerana kesan kita mengundi hari ini akan berlarutan sehingga 10-20 tahun akan datang. Kesan kita memilih Barisan Nasional pada peringkat awal kita merdeka dulu, dan kita dapat lihat kesan positifnya hari ini. Saya merasakan bahawa ini bukan satu benda yang kita boleh eksperimenkan. Yang saya rasa yang patut kita buka pandangan seluas mungkin kepada anak-anak muda pada hari ini ialah kita perlu memberi satu pendekatan yang lebih radikal, bukan ekstrim. Radikal dari segi kalau macam kita nak memperkenalkan seks, pendidikan seks di peringkat muda lagi, itu adalah salah satu pendekatan terbaik untuk memudahkan pendidikan politik demokrasi di peringkat awal lagi. Tapi untuk kita menghalang tabu pegangan tradisional yang kukuh itu bagaimana? Mungkin satu untuk masuk ke kelompok yang tegar, yang tidak dapat menerima perubahan secara drastik itu, walaupun belum masuk ke